Kasi lagi, hari ini kita bakalan cobain makanan manis. Makanan yang cute dan identik dengan anak-anak. Tapi ya, tolong gitu ya, kalau yang bakalan aku cobain pada hari ini pada video kali ini adalah kebalik. Yupi yang bakalan aku cobain pada video kali ini adalah Yupi varian baru. Mungkin entah aku yang baru tahu atau memang benar-benar baru diproduksi. Pertama di sini aku bakalan lihat yang dari yang biasa aja deh dulu. Satu Yupi es krim, yang kedua adalah Yupi noodles. Ya, Yupinya bentuk mie, lucu kan? Lucu aja deh. Ketiga adalah Yupi choco mie. Terus yang terakhir yang paling lucu adalah, ini adalah Yupinya bentuk kentang. Lucu banget kan, sumpah lucu, ini super cute. Ini tulisannya adalah gummy fries. Aku baju-baju gini tau gak kenapa, biar mukaku putih kan. Okay, yang pertama kita bakalan cobain Yupi ice cream. Kalau gak salah ini sebenernya udah ada varian lamanya. Ice cream, ini packagingnya, ini ice creamnya. Kayaknya ini rasa blueberry. Baunya bau blueberry. Bau khas banget. Blueberry banget. Ice cream banget. Rasa blueberry campur susu. Kita habisin ya blueberry-nya. Cone-nya rasanya mirip. Ada kan Yupi yang burger, bentuk burger. Yang bagian atasnya, yang bagian rotinya itu. Kalian pengen tahu ya, itu rasanya persis yang bagian roti di burger dan si cone-nya Yupi ice cream ini. Yupi choco bee. Di sini ada with dark chocolate. Cobain ya. Ini dalamnya dalamnya tengahnya itu ada coklatnya gitu. Kita cobain. I like this so much. Kalau kalian mau tahu rasanya ini, tahu kan Yupi yang dari zaman dulu kala yang legenda bentuk love, terus yang ada sprinkle apa? Ini ditaburin gula-gula gitu warna pink. Dan ini persis rasanya kayak gitu, cuman ini tengahnya ada coklatnya. Paduan yang pas aja gitu antara manis dan si coklat. Coklat terakhir. Selanjutnya kita cobain, Yupi noodles. Ini dari packagingnya cute banget, super cute, super duper cute. Tau nggak? Nih, ini kan bergarpu. Ini beneran kayak bentuk mie. Putus loh ya, jangan tadi. Wow, amazing. Sebenarnya biasa aja sih ya. Cuman lucu aja gitu. Tarah, habis. Asam banget. Sumpah nyangkut tinggi lagi. Aku langsung suka sih sama yang ini, asem banget. Okay, the last one is this one. Ini yang paling cute, paling lucu banget. Sayang banget, sumpah. Tau gak, waktu aku pertama lihat ini di supermarket,
Aku langsung, oh my god, is that true? Baik gak sih? Enggak, bener nih, cute banget liat bentuknya. Kita buka ya sekarang. Kayak popcorn, bukan kayak popcorn sih. Kayak, ya emang kentang. Sumpah cute banget. Ini kelihatan tuh. Ada bentuknya kayak yang biasanya kentang goreng. Terus di sini ada tulisannya gummy fries. Nih, isinya. Cobain yuk. Tunggu bentar. Ini enggak apa-apa deh, ambilin lagi. Bentuknya juga nyerupain apa nih namanya? Kentang goreng. Lihat, oh my, ini rasa nanas banget, cuman gak seasam yang si Yupi noodles tadi. Stretchy, ya, yeah. Bahasanya itu stretchy banget. Kalau disuruh milih, aku bakalan milih dua ini. Ini Yupi favorit aku yang selanjutnya nih, enak sumpah. Ini manisnya dapat, cuman gak asam. Jadi gimana kalau sama kalian? Yupi mana yang jadi favorit kalian?